spam gebrak-gebrak bayi baru lahir. Dikutip dari pendapat Dr. Mizan Dito Afrizal, seorang spesialis anak mengatakan bahwa ketika bayi baru lahir memiliki refleks primitif, salah satunya refleks moro. Dengan adanya refleks moro ini, maka si kecil akan lebih peka terhadap suara maupun sentuhan. Jadi, koala moms nggak perlu khawatir ya jika si kecil terkesan kagetan, karena ini merupakan tanda bahwa pendengaran dan juga otak si kecil berjalan dengan normal. Malah jika koala moms tetap menggebrak-gebrak si kecil seperti ini, akan memberikan dampak yang mengerikan bagi si kecil nih koala moms, yaitu si kecil akan bisa terkena shaken baby syndrome atau pendarahan pada otak. Dengan adanya pendarahan pada otak ini, maka si kecil dapat mengalami kematian secara mendadak. Ataupun ketika si kecil terlahir dengan selamat, si kecil tetap dapat mengalami cacat seumur hidup. Jadi gak mau banget kan koala moms jika si kecil kenapa-napa. Maka dari itu, bijak-bijaklah dalam menerapkan tradisi di setiap wilayah dari koala moms ya. Nantikan info-info menarik selanjutnya hanya dari Kadelmi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga follow kami ya. Because Kadelmi, we care family.